Dan firman Tuhan pada pagi hari ini nanti akan disampaikan oleh Saya sebut dengan hormat Bapak Komjen Pol Dharma Pong Rekun MM MH Kepada Bapak dipersilakan Shalom Puji kepada Tuhan saya boleh hadir di tempat ini adalah suatu kehormatan yang sangat berbahagia karena saya boleh berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian di hari perayaan Paskah Api Cabang Bekasi. Amin. Semalam saya nggak bisa tidur sampai pagi tadi. Kenapa? Karena ada beban, beban moral di mana judulnya aja di sini: para pendeta, evangelis, dan penatua. Artinya, bapak ibu sekalian lebih dahulu paham tentang firman Tuhan daripada saya. Saya ini hanya jemaat biasa, sehingga sebelum saya bukakan firman Tuhan, saya yakin dan percaya bapak ibu juga sudah tahu. Cuman mari kita sama-sama belajar Saya mengajak kita semua untuk merendahkan diri Mengosongkan diri dulu Supaya doktrin-doktrin yang pernah kita terima selama ini Tidak Tidak mendistrak Pemahaman akan kebenaran firman Tuhan Untuk mempersingkat waktu Saya langsung untuk menyampaikan firman Tuhan namun sekali lagi saya lupa saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua Pak dari Pak Manurung Pak ya Tambayong Om Tambayong Pak Pak siapa? Aldi Masih. Aldi Masih dan Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus seperti tema yang disampaikan pada kami adalah satu tubuh di dalam Kristus. Diambil dari Roma 12 ayat 5. Tapi di sini saya akan ambil bukan dari Roma 12 ayat 5. Karena kalau Bapak Ibu membaca Roma 12 ayat 5 nanti bingung. Ya. Bingung. Jadi saya ambil dari Roma 12 ayat 20 ayatnya yang ke-27. Mari kita sama-sama membaca Kebiasaan saya mengupas firman itu tidak pakai cara berpikir saya pribadi, tapi saya kupas firman per firman dari Alkitab. Karena Alkitab tidak perlu lagi ditafsirkan oleh uh, nalar kita, tetapi firman Tuhan itu akan dijawab oleh firman-firman yang ada di dalam uh, Alkitab. Namun sebelum saya mulai, saya ingin menggarisbawahi bahwa jangan berpegang pada satu versi cetak Alkitab karena ternyata versi-versi tersebut juga banyak mengandung deception atau penyesatan kelihatannya tidak menyesatkan tetapi pemahaman berubah kitanya yang tersesat namanya aja Alkitab tetapi itu dicetak oleh manusia apalagi yang sekarang saya banyak menemukan plesetan-plesetan yang membuat yang akan membuat bapak ibu menjadi kabur pemahamannya saya sebelum saya mulai saya di sini masih lihat ada yang menggunakan hal-hal yang justru tidak berkenan kepada Tuhan digantung di leher digantung di telinga itu tidak berkenaan kepada Tuhan. Nah ini yang saya bongkar nanti. Ya, saya sedih kalau datang ke sini ini kepada ini karena penyesatan. Saya lihat bapak ibu di sebelah di sana masih gantung-gantung pakai baju putih pasti pasti pengerja. Bapak yang dua duduk kiri itu, bapak yang lihat saya, ibu sana pakai coklat, oma-oma di belakang itu karena penyesatan yang di belakang adik-adik kecil. Terus bapak pakai yang ijo di belakang itu. Itu penyesatan, Pak. Ya. Ini penyesatan yang dilakukan untuk membuat kita terpisah dari tubuh Kristus. Baik, kita sama-sama. Mudah-mudahan setelah saya berikan pemahaman ini, setelah selesai, Bapak Ibu pulang tidak seperti ketika Bapak datang. Amin. Karena sedih sekali, percuma datang ke sini kalau bukan untuk mencari Tuhan. Rasakan hadirat Tuhan, maka ketakutan tidak ada. Kalau ketakutan itu masih ada, percuma firman Tuhan disampaikan. Karena kunci beriman adalah bangkitnya roh keberanian. Bukan roh ketakutan. Ketakutan itu adalah roh. Dan apa yang disampaikan selama ini di media-media itu adalah roh ketakutan, dan virus itu sifatnya roh, bukan fisik. Terpaksa saya harus sampaikan ini karena saya datang ke sini, saya sempatkan sungguh-sungguh, dan -sungguh, saya minta Tuhan urapi tempat ini. Jadi saya berharap di sini bapak-bapak menjadi warrior-warriornya Tuhan. Amen. Sampaikan kepada orang di sekitar bapak ibu bahwa aku tahu kepada siapa aku percaya. Aku tahu dia berkuasa. Bukan barang-barang yang menempel di mulut-mulut bapak ibu semua. Bukan. Itu berhala. Jadi kalau ada yang menyampaikan itu, saya siap berhadapan dengan mereka yang menyampaikan itu. Karena itu berhala. Bapak, Ibu, itu berhala. Jangan datang kepada Tuhan dengan membawa berhala. Karena itu itu adalah deception mindset. Adik juga masih muda di samping Mbak Kacip Kacamata. Buat apa? Enggak enggak masalah, enggak apa-apa, Pak. Biar aja. Saya hanya men-challenge pemahaman supaya orang paham bagaimana kita mau menyelamatkan orang menjadi berkat kalau kita sendiri menjadi benalu. Gak bisa. Kita mau jadi berkat kok. Kalau mau menjadi berkat, harus punya keberanian. Bagaimana Anda mau menolong orang kalau kita sendiri takut tidak mau megang? Selama ini dunia mengajarkan untuk kita menjaga jarak. Itu tandanya apa? Kita dilarang untuk saling bersentuhan, artinya kita tidak bisa menolong orang. Makanya ada suami istri pindah kamar segala macam. Ya, pindah kamar sama orang lain dia tidak pindah kamar. Ini adalah kemunafikan ya. Kalau teori mereka itu benar maka jangan pernah buka walaupun untuk makan. Jangan pernah buka untuk bicara di handphone. Jangan pernah buka untuk ciuman. Itu kalau teorinya benar Pak barang itu adalah benda buatan manusia jangan ada ilah lain yang menyerupai aku artinya apa kita anggap ini untuk bisa menolong kehidupan kita itu berhala baik saya bacakan mari kita baca sama-sama 1 Korintus 12 ayat 27 kamu semua adalah tubuh Kristus dan masing-masing adalah anggotanya di dalam cetakan itu disebutkan dituliskan hanya huruf kecil tetapi setelah saya minta hikmat kepada Tuhan karena hati saya mengatakan tidak mungkinnya sekedarnya ini yang dimaksudnya apa ternyata yang dimaksud adalah Kristus Amin terus saya dapatkan konfirmasi melalui versi terjemahan sederhana Indonesia dia menggunakan nya huruf besar kita secara keseluruhan adalah tubuh Kristus dan masing-masing orang merupakan anggota tubuhnya supaya paham karena di dalam cetakan LAI itu disebutkannya huruf kecil saya sendiri bingung saya Tuhan jangan sampai kita asal sekedar ngomong tapi nggak paham ternyata nya itu adalah Kristus jadi kita semua adalah masing-masing adalah anggota tubuh, tubuh. Kristus Amin pahami dulu itu jadi saya nggak mengambil dari ayat yang ke-12 karena nanti kebanyakan ribet ini aja dulu supaya kita paham apa yang dimaksud dengan tubuh Kristus Siapa yang dimaksud dengan kamu semua ya. Mari kita bahas apa yang dimaksud dengan kamu semua? Saya suka berjalan-jalan karena saya tidak suka terlalu formal seperti itu. Karena kehidupan dunia ini, sistem dunia ini mengajak, membawa kita kepada kehidupan formal yang penuh dengan kemuna, kemunafikan. Banyak orang mengadakan ibadah tapi cuman ritual fisik. Nah ini yang bilang ritual fisik. Dia beribadah tapi dia memungkiri kekuatan ibadahnya. Inilah tanda-tanda manusia akhir zaman ada di firmannya dia cinta akan uang dia mementingkan diri sendiri dan sebagainya ah, cek apakah kita orang yang beribadah tetapi memungkiri kekuatan ibadah kenapa karena takut itu namanya memungkiri bahwa tidak ada kekuatan di situ makanya tadi saya bilang tolong dibuka ya. kenapa karena itu memungkiri kekuatan ibadah ibu yang pakai blazer jangan memungkiri kekuatan itu nanti tulahnya nanti ketemu dengan kita kalau cuman pengunjung nggak apa-apa tapi kalau pengerja sedih karena ini nular ya sifat roh itu menular sifat roh itu menjalar ya apa yang terjadi di sekitar kita ini adalah sifatnya roh menular bahasa mereka me, virus saya juga membawa virus hey, virus keberanian Amin, bukan virus ketakutan. Jadi, virus jangan dimaknai negatif. Memang, mereka menggunakan itu supaya untuk menakut-nakuti. Makanya, dibilang virus, virus itu sifatnya roh, bahasa, singkatan dari vibration of us. Jadi, segala sesuatu getaran dari dalam roh kita itu namanya virus. Nah, dia mainkan lewat media, semua kita kena. Kena apa? Kena prank. Ya. Itu kan iklan-iklan, kan? Prank semua itu. Kenapa orang mau beli tas mahal-mahal? Eh, karena goblok kita. Itu kan virus mempengaruhi kita. Kita pikir hidup ini hanya urusan pikiran dan perasaan. Kalau pikiran kita tenang, hati kita nyaman, damai. Bagaimana pikiran kita bisa tenang kalau kita, kita bukan? melihat gambar Allah tapi melihat gambar setan melihat gambar dunia setan tidak muncul dalam hal yang menakutkan tapi dia menawarkan kenikmatan-kenikmatan dunia tas herme mobil bagus ya berlian dan sebagainya iblis masuk dengan cara begitu tanpa terasa nah di akhir zaman dikasih yang menakutkan tumbang semua dua tahun doang tumbang semua. Imannya katanya beriman, tiap hari pergi minggu pergi gereja, malam berdoa sebelum tidur dan sebagainya, tumbang. Kenapa? Karena tidak menjadi satu tubuh dengan Kristus. Itu kuncinya. Kalau satu tubuh dengan Kristus, damai sejahtera ku tinggalkan, damai sejahtera yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Artinya apa? Damai itu bicara hati. Kalau hati sudah bicara roh, Makanya kenapa pada tumbang karena tidak ada buah-buah roh di dalam hidup kita selama ini. Ketika kita punya buah-buah roh, maka disitulah satu tubuh Kristus. Tanpa buah-buah roh, nggak bisa. Karena tubuh Kristus yang dimaksud adalah, nanti kita buka. Apa yang dimaksud dengan kamu semua? Berawal dari kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah. Baiklah, kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi, siapa kamu semua? Manusia bukan binatang, menurut gambar dan rupa Allah. Ini yang dimaksud: sebelum kejatuhan dosa, supaya mereka berkuasa sebelum kejatuhan ke dalam dosa, sebelum ini dirusak sama iblis di taman Firdaus taman Eden menggunakan apa menggunakan media seperti sekarang medianya apa medianya apa u u ular goragora aku sih ular medianya kenapa dia nggak ada fisik makanya dia butuh me media nah sama di dalam kehidupan kita, ternyata asal usul media itu cara iblis untuk memanifestasikan tipu dayanya lewat media, lewat gambar-gambar, lewat video-video, lewat film, kuncinya lewat gambar, bahasa Inggrisnya image. Tetapi kita adalah gambarnya, gambar Allah yang seharusnya. Apa yang kita tampilkan adalah gambar Allah, Allah yang tidak kelihatan, tampak lewat kehidupan kita. Amin. Bagaimana mau tampak kalau kayak begitu? Nggak bisa, muka dikasih begini, cakep-cakep, cantik-cantik, kok muka di kurang-kurangin, ung datang ke dunia aja nggak pakai baju kok, so soalnya pakai segala macam itu, ya nggak ada, ya itu permainan sain dan sain ini adalah ilmu pengetahuan adalah manifestasi daripada pohon buah pengetahuan dan semua orang gara-gara sain menjadi berdosa imannya cemen Ayo, nah, saya juga lewatin sains juga. Saya punya gelar, bapak ibu punya gelar, sama kita. Itu adalah permainan dari antikris yang membuat kita merasa, oh, gue udah punya titel. Ternyata kita hanya dibikin capek aja. Hasilnya apa? Uang suruh keluar, waktu habis, tidak kenal Tuhan. Labelnya aja belajar tuh tentang Tuhan, tapi di dalam prakteknya jauh dari gambar Allah. Sampai sini paham? Gak apa-apa nanti saya buka ruang pertanyaan. Ya, sekali lagi saya jemaat, saya belajar ingin taat sama Tuhan. Jadi kalau saya harus taat, maka saya harus belajar untuk mencontoh dia, berapapun harganya, walaupun dunia mengucilkan kita. Siapkan diri karena itu contoh dari Kristus. Kalau kamu dikucilkan, aku juga dikucilkan katanya. Bahkan disiksa badani. Berikutnya Yohanes 3 ayat 16. Apa yang dimaksud dengan kamu semua? Kamu semua di sini adalah karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, Kristus supaya setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi kamu semua ini adalah setiap orang yang percaya kepadanya. Tidak binasa. Jadi menyatu dengan tubuh Kristus adalah or setiap orang yang percaya kepadanya supaya apa? Tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bagaimana kita mau mengimani seperti ini? Setiap orang yang percaya 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 Yesus atau percaya barang-barang buatan manusia berarti tidak setiap orang percaya makanya di sini belum tentu yang di ruangan ini saya saya berharap yang di ruangan ini semua percaya penuh Jadi kalau per, masih mengandalkan barang-barang ciptaan manusia berarti dia tidak percaya penuh roh ketakutan yang menguasai dia karena percaya kepada Tuhan itu tidak boleh 99 per 100 harus 100% Apalagi setengah, seperempat, tiga perempat, gak ada cerita. Saya beriman tapi takut, oh gak ada cerita. Gak bisa, beriman tidak ada takut, amin. amin. Tidak tahukah kamu bahwa Allah tidak memberikan roh ketakutan. Tetapi roh yang membangkitkan keberanian. Amin. Keberanian apa? Mem memberi roh yang membangkitkan keberanian imannya kuat memberikan kekuatan kasih kasihnya sempurna jadi kalau ada ketakutan kasih kita kepada Kristus tidak sempurna ketertiban tertib itu apa enggak melenceng ke kanan ke kiri percaya penuh itu tertib dia Oh enggak ada percaya tapi Apalagi dunia sekarang bilang Kamu berhikmat Sombong Bukan Justru berhikmat itu Hanya memilih Takut akan Tuhan Amin Berhikmat itu Bukan takut akan dunia ini Bukan itu bukan berhikmat Berhikmat itu Hanya bermilih takut akan Tuhan Jadi kalau masih masih memilih takut akan akan tipu-tipu itu yang saya sedihnya apa ini ditipu kita tahu gak? ini yang disebut tipu daya iblis bagi mereka yang sudah kena disebut kena tipu muslihat mustinya melihat kebenaran tetapi karena dia tertipu dia tidak melihat kebenaran bahkan mukanya tidak bisa kita lihat muka kita ini adalah cermin kemuliaan Tuhan 2 Korintus 3 ayat 18 dan kamu memancarkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung itu firman Tuhan catat itu biar nanti lihat dan kamu memancarkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung kalau berselubung berarti kamu tidak memancarkan kenapa cermin dipakai untukmu muka tapi sekarang zaman sekarang cermin, cermin bahkan foto-foto yang di yang difoto bukan muka. Sudah macam-macam, perut difoto lah. Ya. Apa difoto lah? Apa yang tampak di luar terpancar dari dalam. Coba lihat itu yang pakai baju-baju segala macam, pasti di dalam jiwanya. Jadi apa yang tampak di wajah kita terpancar dari dalam. Jadi kalau orang masih mengandalkan barang-barang ciptaan manusia, itu adalah berhara, berarti jiwanya sudah takluk. Manusia rohnya tunduk. Makanya jiwanya jadi tubuh ini hanya mengikuti apa yang ada di dalam. Betul atau salah. Kalau kita penakut, sini kamu. Itu ada begini, uh, sembunyi sini, pakai apa semua? Itu karena penakut. Jiwanya sudah tunduk, tubuh mengikut. Ya, saya pakai begini, jiwa saya seperti ini. Jiwa orang penakut pasti mukanya kelihatan. Jiwa orang stres mukanya kelihatan, nggak bisa dibohongin. Ini adalah pancaran dari proyektor. Artinya apa? Di dalam proyektor itu ada ini. Gambaran itu. Sampai di sini paham? Paham ya? Yang berikutnya, Roma 8 ayat 29. Supaya paham satu-satu. Apa yang dimaksud dengan kamu semua? Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa Kembali serupa dengan gambarnya Serupa dengan gambarnya Artinya kita harus mencerminkan dia yang tidak kelihatan Dan orang melihat ada Yesus di dalam dia Kenapa? Tidak ada ketakutan sama sekali dia tidak takut, tidak makan. Dia tidak takut dengan hidup dia. Dia adalah prajurit. Kita adalah prajurit-prajurit Tuhan yang tidak memusingkan kehidupannya demi untuk menyenangkan komandannya. Amin. Tuhan butuh tubuh-tubuh Kristus yang siap melaksanakan. Kita, tubuhnya ikutin yang dia mau, bukan bikin jalan sendiri atau nyari kepala-kepala sendiri. Itulah yang dimaksud dengan satu tubuh di dalam Kristus. Ya. Tapi saya beri judul tadi bersatu dalam tubuh Kristus. Satu tubuh dalam Kristus belum tentu dia mau bersatu. Makanya masih banyak yang berantem. Berikutnya, 1 Petrus 1 ayat 5. Apa yang dimaksud dengan kamu semua? Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena iman. Mu. Iman yang seperti apa? Iman yang mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia di antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Apakah cukup dengan iman yang demikian? Tidak. Sementara kamu menantikan keselamatan yang tersedia, jadi harus dilanjutkan dengan apa? Action dengan tindakan menantikan keselamatan yang tersedia, seperti apa? Tetap kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, tetapi karena kita takut dan gentar keselamatan kita jual demi apa mau terbang nggak bisa pekerjaan mengharuskan ya murah sekali menjual Yesus menjual keselamatan untuk gaji cuma 5 juta padahal kita sudah dibeli dengan harga yang mahal oleh darah Kristus Inilah pasca. Sudah Tuhan ini kan. Lah kita bicara pasca tapi kita sendiri tidak memaknai pasca. Pasca artinya Yesus sudah menang. Dia bangkit dan 40 hari kemudian dia akan naik ke surga. Menyiapkan tempat bagi kita. Dia ketemu dengan Allah Bapa untuk mempersiapkan kedatangan kita. Dan memperkenalkan kita dengan Dia pada saat perkawinan anak domba Allah, tetapi di akhir zaman ini rencana perkawinan itu akan mereka batalkan, dibatalkan oleh iblis, dan sekarang sedang terjadi. Bukan saja perkawinan yang dibatalkan, gambar Allah kita dirusak gambar Allah kita dirusak. Bagaimana cara rusaknya? Itu yang selama ini didengung-dengungkan, termasuk penggunaan itu, Bu, Ibu yang pakai kacamata, termasuk itu merusak gambar Allah, karena dia rusak kita punya roh. Ya, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait roh kudus, bait Allah, roh yang diam di dalam. Kamu diam, loh! Ya, diam di dalam kamu. Roh yang kamu peroleh dari Allah. Jadi, tubuhmu bukan milikmu lagi, walaupun di, firman, di, di cetakan itu di firman, Tubuhmu bukan milik kamu sendiri, tanda tanya ngaco. Itu gak jelas tubuhmu bukan milikmu lagi udah itu kenapa? karena sudah dibayar dengan harga yang lunas amin jadi kita tidak berhak menentukan sikap terhadap tubuh kita termasuk penggunaan itu bu ibu gak suka, orang gak suka, saya gak perlu tapi saya harus sampaikan itu demi menyampaikan kebenaran saya memang sudah dikucilkan saya tidak disenangi, tidak masalah tapi saya harus sampaikan ini karena itu berdosa ketika saya tahu ada di depan mata saya, tak saya tidak menghardik. Nah itu. Itu penting sekali pemahaman ini. Ya. Penting sekali pemahaman ini karena kalau pemahaman ini tidak dilaksanakan, maka percuma, percuma kita memanggil Tuhan, aku tidak mengenal engkau katanya. Kamu sudah menyembuhkan orang sakit, kamu menyebutkan namaku bertalu-talu tapi kamu kamu tidak melaksanakan firmanku, aku tidak mengenal engkau. Ya, banyak orang hanya mendengar. Jadi cukup, bukan cukup percaya, mengaku dalam hati, mengaku uh, lewat mulut, percaya dalam hati, tetapi tidak melaksanakan. Hilang keselamatan. Jangan dipikir, jangan sampai kita terdoktrin bahwa keselamatan tidak hilang. Keselamatan bisa hilang. Makanya ada firman Tuhan mengatakan di dalam Filipi, 12 et, Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu sen kamu senantiasa taat. Ini perintah. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi lebih terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Secara fisik Kristus tidak hadir, tetapi secara roh dia ada di dalam kita. Amin tunjukkan kepada dunia ini. Ini jadi satu Petrus satu ayat lima karena imanmu iman seperti apa mengaku dengan mulut percaya dalam hati tetapi tidak selesai nantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman pada zaman akhir dan sekarang iman kita sedang diuji memilih jalannya di memilih protokol Tuhan atau protokol setan. Pada diem. Pada diem bingung atau nggak seneng atau kaget. Kaget. Saya katakan itu protokol setan karena saya tahu apa yang akan terjadi ke depan. Saya sudah diberitahu Tuhan tahun 2018. Saya paham betul akan terjadi seperti ini. Ujung-ujungnya semua dikontrol pakai apa? Handphone. Digitalisasi. Makanya kita sekarang udah edik betul, tergantung betul dengan handphone. Makanya banyak yang mati karena handphonenya hilang. Serius. Kematian-kematian kemarin-kemarin itu karena handphonenya diambil. Sehingga dia tidak bisa berhubungan dengan orang luar ketika dia di Ah, itu ketika dia dikucilkan manusia kita adalah makhluk sosial yang selalu harus bergandengan tangan ada yang sakit peluk nggak ada itu barang itu kematian ini adalah otoritasnya Tuhan jangan dipelintir-pelintir oleh mereka yang menggunakan lambang ular itu itu adalah kode simbol dari mereka bahwa di akhir zaman ini si ular tua berulah kembali betul kita sakit dari mereka mereka tabur kimia-kimia beracun dalam tubuh kita muncullah penyakit-penyakit yang tidak pernah ada di Alkitab termasuk kanker semakin banyak nama penyakit semakin banyak nama obat semakin kaya mereka dan sekarang duitnya untuk menghancurkan kita bapak ibu cari uang kembali kepada mereka saya buka sekarang ini ya. Karena banyak di antara kawan-kawan saya meninggal karena permainan ini semua, dan rata-rata yang kena jantung yang disebut sudden death, ya. iman, pengharapan, dan kasih yang terbesar. Apa kasih? Kasih yang terbesar adalah apa? ketika seseorang mengorbankan nyawanya untuk sahabatnya saya sampaikan ini dan saya siap untuk berkorban supaya bapak ibu jangan sampai disesatkan oleh tipu daya iblis karena apa yang terjadi sekarang adalah tipu daya iblis dengan tegas saya katakan tipu daya iblis lewat sistem yang ada kita dari kecil dari sekolah kita sudah masuk dalam permainan tipu daya iblis. Kita pikir kita sekolah ada gunanya hanya untuk membuat kita diadu domba, kompetisi. Karena konsepnya adalah konsep manusia lain menjadi serigala bagi kita. Dengan teorinya Mr. Thomas Hobbes dari Inggris. Homo homini lupus dan selama kita di sekolah kita diadu dan acara ngadunya apa? kejar angka. Dan tertanam di dalam diri kita bahwa hidup saya aman kalau angka saya banyak. Makanya mereka membuat bank dan menyuruh kita mulai dari sekolah, saya dulu disuruh nabung di Tabanas. Dan bahasa Inggrisnya nabung itu apa? Saving. Supaya kita merasa rasa aman kita ada di angka itu. Ya. Siapa sekarang ketakutan nggak punya angka? Siapa? Apakah kita bisa hidup tanpa angka? Bisa. Dari dulu juga nggak ada angka. Kita punya tangan, kita bisa macul, ya. Tapi mereka punya konsep tipu daya luar biasa. Anak petani disuruh sekolah, setelah sekolah dia tidak mau balik lagi. Dan tanahnya itu orang tuanya tanya dijual demi menuntut ilmu setinggi tingginya. Padahal ilmu apa yang dituntut? Yang ada kita dituntut Tuhan. Karena selama kita di sekolah kita tidak pernah diajar mengenal kemahakuasaan Dia. Itulah yang membuat kita menjadi manusia manusia on penakut. Ya. ya kita menjadi penakut. Karena kita tidak mengenal kemah Kuasa Tuhan, semua yang kita pelajari. Sekarang kita tanya, apa gunanya? Gak ada. Yang berguna cuma belajar ngomong, ya ngomong, ngomong juga ngomongnya bohong. Betul, betul. betul. Ya. Karena dari kecil kita diajar bohong juga. Kenapa kita nggak boleh bicara apa adanya? pada saat waktu kita masih dalam masa kognitif, masa-masa hipnosis, kita perlu belajar mendengar, lihat-lihat orang lain ngomong. Nggak boleh, terus terang. Om itu jelek, nggak boleh. Ceritanya bagus, nggak sopan. Tetapi, terus itu terjadi deception. Anak-anak kecil belum paham. Sehingga dia bilang, oh nggak boleh terus terang. Dimarahin. Udah, besok-besok saya nggak mau terus terang di ini nama orang tuanya kenapa orang tuanya pun korban daripada doktrin sistem ya sadar itu makanya kita jadi pembohong selama tidak bisa dilihat mata oleh orang kita boleh bohong makanya hukum-hukum gitu gimana caranya nggak kelihatan mata orang nggak bisa dibuktikan secara material padahal yang membuat kita menjadi pembohong adalah roh Makanya kita jadi materialistis, percaya dengan material yang kelihatan mata, itulah imannya manusia dunia. Dia percaya kalau dia melihat. Tetapi iman anak-anak surgawi, dia percaya dan dia melihat. Amin. Coba buktikan itu. Praktek lima roti dan dua ikan sudah tidak pernah dipraktekkan lagi oleh kita semua. Boro-boro praktekin, percaya aja enggak ya kan? Sehingga apa? Kita kalau makan perlu uang, iya perlu uang. Sekarang gara gara dibikin dibikin sistemnya begitu. Coba sekarang kita giring. Dulu ada minyak tanah, sekarang digiring ke gas. Habis gas suruh listrik mati loh. Kenapa tubuh kita itu penuh dengan listrik? Ya. Yeah. Listrik supranatural yang membuat kita hidup saya bisa begini tidak pernah dicas sama seperti handphone gak ada kabel Sadar sadarkah itu bersyukur setiap saat karena kita dicas dari surga <silence> kalau saya bicara seperti ini semua saya dicas dari sana makanya saya punya saya punya energi nggak habis kecuali dia suruh pulang dan yang meng bisa menghentikan apa yang saya sampaikan hanya dia yang menyuruh saya bicara dan mulutku adalah loudspeakernya suara hati Tuhan. Pakailah mulut kita semua sebagai loudspeaker suara hatinya Tuhan. Lalu bagaimana kita bisa menjadi loudspeaker suara hatinya Tuhan kalau mulut kita dibungkam? Sampaikan kebenaran. Berapapun harganya. Jadi speaker yang ada di sini, teknologi ini belajar dari tubuh manusia berinteraksi dengan Tuhan ini ini nggak menyentuh tapi bisa ini ini pakai frekuensi seperti itulah roh bekerja jangan bapak ibu bicara roh tapi nggak mengerti mekanismenya seperti apa dukun santet orang dia pakai frekuensi saya berbicara di sini ada frekuensi yang bapak ibu bisa rasakan begitar dia itu adalah virus sama dosa dosa itu menjalar dari satu orang jadi sifat roh itu menjalar transfer menular lalu dia bikin influenza itu ya influenza sekarang ada lagi namanya influencer penyakit kok suka-suka aja bikin namanya dia pikir dia pikir kebohongan mereka nggak ketahuan ketahuan anak-anak Tuhan tidak bisa dibohongin Anak-anak Tuhan bisa memecahkan tipu daya iblis. Dia main kode. Contoh leukemia, leukosit yang diracunin sama kimia. Hmm, jangan ini semua. Kanker, kanker, kanker. Cari alkitab nggak ada. Malah di alkitab itu bahasa inggrisnya kanker, kanker itu apa karatan. Ya. Jadi bapak ibu yang terintimidasi kena kanker lah apa enggak ada. Justru penyakit yang itu datangnya dari apa? Dari kimia-kimia yang pernah masuk ke dalam tubuh bapak selama bapak hidup. Akhirnya kita mukanya gampang keriput. Ya. Dan sebagainya. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan tubuh Kristus? Yohanes 14 ayat 25 sampai 28. Nah ini apa sebenarnya semua itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu artinya apa ini tubuh jasmani ya tetapi penghibur yaitu roh kudus yang diutus oleh Bapa dalam namaku dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi tubuh Kristus adalah. Adalah. Tubuh Kristus adalah. Roh Kudus. Ya, catat nih. Tubuh Kristus adalah roh kudus. Bukan tubuh jasmani. Tubuh kristus adalah roh kudus Makanya dibilang selagi aku bersama-sama dengan kamu Tetapi penghibur Yaitu roh kudus Ya Yang diusul Bapak dalam, dalam ku Dialah yang akan mengajarkan Segala sesuatu Kepadamu Jadi ini yang dibilang menyatu dengan tubuh kristus Roh kita Supaya apa kita terpelihara Kita diajar segala sesuatu Ya Bukan manusia yang ngajarin kita. Kalau manusia yang ngajarin kita ada motivasinya bayar. Mending kalau cuma bayar diplesetin pelajarannya. Sehingga kita pikir apa yang diajarin dia benar. Padahal dia juga belajar dari buku yang dikasih sama. Coba lihat tuh. Yang ngajar-ngajar di mana-mana tuh. Buku dikasih, lu pelajari, ajarin sana. Dia juga nggak tahu apa yang diajarinnya benar apa enggak. Orang dia juga cuma pegang buku, Kenapa? Bulan depan dia harus terima angka. Kalau enggak, dia di, enggak terima gaji. Betul? Sadar enggak tuh? Kita dibohongin selama ini. <tipun> Tapi kita merasa hebat. Dapat gelar. Kita pikir kita hebat. Ternyata kita ini dungu. Saya pelajari. Ternyata apa? Semua yang ada kata logi, logos, logia. Itu akar kata dari dungu. Cuman kita aja merasa sosokan. Makanya kita dapat percaya diri, bangga. Tetapi pada saat masa krisis, di mana promosi kematian-kematian membuat kita apa? Tumbang semua itu. Kalau orang Manado bilang hilang begal. Iya, gayanya kan. Ku percaya kau Tuhan be mana? Ya, yeah. wow oh, sih, lah balar 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 hilang semua jadi saya pikir ini beneran enggak saya ini pengamat orang yang enggak bodoh loh ada KKR penyembuhan lah justru rame-rame KKR waktu itu kenapa karena karena tipu daya jadi buat apa selama ini belajar sekian lama cuman dites dengan kayak begitu aja kayak Petrus dong kita aku ma siap mati Wah oh, siap mati, siap mati. Cuma ditakut-takut sama televisi yo. <laughs> Oke, okay, saya buktikan ini ya. Damai sejahtera tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ini apa? Bicara hati, bicara hati berarti bicara alam roh. Berarti ini adalah roh kudus. Salah satu buah buah roh. Kalau bicara buah roh, maka itu ada hubungannya dengan rohku. Orang gak bisa kepenuhan roh kudus kalau tidak ada buah-buah roh. Amen. damai sejahtera ditinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Dunia masuruh kita yang beli, bukan diberi, dia cuman kasih umpan, dan umpannya umpan yang mematikan atau membuat kita berdosa. Makanya dibilang akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Karena memburu uanglah banyak di antara kita menyimpang dari imannya dan mengalami berbagai bagai duka. Lihat di televisi itu. Tak bongkar-bongkar, ya. Duka kan, senang, senang itu, dan jelek bukan jeleknya tabiat kita akibat daripada sistem yang mengadu kita berkompetisi, kita selalu didorong untuk menunjukkan eksistensi kita kepada dunia bahwa saya orang kaya. nggak tenang dia kalau nggak kasih lihat orang, dia happy kalau orang, weh berhasil ngana ya, eh? padahal hasil maling. Tapi itu yang terjadi. Makanya kenapa dengan adanya gadget ini banyak yang terungkap. Karena ini adalah bagian daripada jebakan Batman. Ya, foto. Tadinya nggak ketahuan dia sembunyi-sembunyi akhirnya tak bongkar. Ya. Karena orang yang punya jam bagus, mobil bagus, dia mau orang tahu. Betul? Ayo, dia punya tas bagus juga, dia mau orang tahu sampai banyak cewek-cewek itu bawa tas begini dia, kasih lihat nih. Di mall dia kasih lihat. Makanya cewek-cewek paling senang kalau dikasih hadiah tas. Padahal nggak ada isinya. <silence> Waduh. Betul. Saya perhatikan kan, ini tas 500 juta apa ini? Ada kuncinya bawa bawa gembok Hei, aduh tetapi itulah tipu daya iblis ya kenapa kita bisa ter, ter, tergoda karena dia pakai iklan dia pakai idola idola sementara idola itu dalam bahasa inggris apa dia adalah berhala ya dia berhala idola itu berhala Word, apa itu menyembah berhala idol tree menyembah berhala Sementara ada idol, idol pintar dia membuat kata-kata yang sebenarnya artinya ke sana. Coba bayangkan manusia lebih meng, mengeluhkan ciptaan Tuhan daripada penciptanya. Kalau saya tidak mulai saat ini saya katakan Jesus is my idol. Amin. <tuk> Ngapain manusia di ini, ini, ini. Oh, tipu-tipu semua. Ternyata mereka ciptakan itu sistem antikristi. Siapa yang mau ikut dia, dia dikasih fame dikasih famous, dikasih kemasyuran dunia, sama seperti ketika Yesus ditawarkan untuk lompat dari bukit. Aku tawar, aku berikan kemewahan dunia, kemuliaan dunia. Dan kita banyak yang terjerat oleh kemuliaan dunia. Tawaran iblis adalah umpannya kemuliaan dunia. Tawarannya itu, nggak ada lain. Dan di akhir zaman ini akan banyak yang tumbang. Karena apa? Takut kehilangan apa? Urusan perut urusan perut makanya rajin-rajin berpuasa supaya bapak ibu belajar masuk ke alam roh sehingga tahu bahwa hidupmu firman Tuhan berkata ada tertulis manusia bu hidup bukan dari roti saja bukan dari nasi saja tapi juga dari ketela <tuh> Loh, itu, roh, disitu roti loh. <tuh> Enggak, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Amin. Nah, di sini ini janganlah gelisah dan gentar hatimu. Tapi kenapa kita tetap gelisah? Karena protokol setan tidak menjamin keselamatanmu. Itulah kenapa orang menggunakan protokol-protokol setan yang saya tadi tunjuk-tunjuk itu. Mereka tetap khawatir. Kenapa? tidak ada jaminan keselamatan karena jaminan keselamatan protokol Tuhan hanya ada dan keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus nama yang diberikan kepadanya yang berkuasa amin makanya pakai protokolnya Tuhan kisah Rasul 4 ayat berapa itu dan keselamatan hanya ada di dalam dia bukan ada di dalam begini begini enggak racun itu ya poison benar lihat aja nanti deteksi aja tuh kawan-kawan bertumbangan biarlah kita meninggal mati fisik kita karena iman bukan karena ketakutan upahmu besar di surga pertahankan iman karena Tuhan mau akuilah aku di dalam segala lakumu, termasuk ketika kita tampil di depan orang. Akui dia. Mengaku dengan mulut. Loh bagaimana kita mau mengaku dengan mulut? Oh, ini aja mulutnya, bisa ngomong kok. Hah? Oh, pakai yang ayat berikutnya lagi. Uh, uh, percaya di dalam hati. <tuh> percaya di dalam hati aja, tapi kita tidak berani mengaku. Seperti apa? Petrus. Banyak Petrus Petrus. Kalau Petrus jangan jangan pikir semua nasib kayak Petrus. Petrus masih didatangi Tuhan. Kalau kita naik eh, pulang kana. Selesai. Ya. Nah, ini ayat yang ke-28. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi. Ya, tetapi aku datang kembali. Inilah yang disebut tubuh Kristus, Rohku kudus ya kembali. Dia pergi, dia kembali dalam bentuk Roh penghibur. Nih, sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita. Ada amin? Ada yang bersuka cita? Amen. Nah kalau bersuka cita nggak ada pakai pakai itu, karena ini buah-buah Roh juga. Buah-buah roh itu, apa kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kebaikan, kesetiaan, kemurahan, penguasaan diri? Ada sembilan. Nah, ada nggak itu di dalam diri kita? Semua yang tadi kita bisa lakukan dengan pura-pura, tetapi satu yang kita nggak bisa sembunyikan penguasaan diri. Gitu. Kalau di sini oh, semua baik, haleluya, puji Tuhan. Begitu Yohanes kel... kel... 16 ayat 16. Sama betul, saya kasih tahu ya. Itu kayak kami ini pegawai negeri dikasih gaji kecil. Ternyata sistem itu itu tipu daya. Supaya apa? Karena udah mengenal angka waktu di sekolah. Gila, sudah S2 sudah direktur, misalnya. Cuma segini, tapi ada dikasih anggaran tuh. Kita lihat kanan kiri, lihat kanan kiri, ada yang lihat nggak. Sudah ambil jok, bikin laporan sesuai dengan itu. Jadi laporan itu selalu isinya apa? Bagi sama kurang. Itu karena yang tambah sama kali so betul dan semua rumus-rumus yang saya pelajari ternyata itu rumus sim salabin dua tambah dua berapa empat dua kali dua berapa min dua kali min dua berapa hah Ah ini yang saya bilang inilah rumus sim salabin coba buktikan minus dua kali minus dua empat coba buktikan buktikan jangan cuma hafalan rumus coba itu ternyata rumus sim ya minus dua dikali minus dua mana barangnya nggak ada mereka hebat kan dan pelajaran-pelajaran ekonomi ternyata setelah saya pelajari ternyata itu untuk apa membuat kita terus berhutang dan tidak pernah bisa membayar hutang ya Ibu punya kacamata masih kredit atau <silence> ya kan kredit 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 makanya di tuh debit kredit debit kredit pelajaran akuntansi apa namanya itu bon a bon b ya, ujung ujungnya apa bagaimana kita berhutang bagaimana membuat balance di dalam laporan makanya kita nggak pernah bisa menyelesaikan hutang karena di sekolah nggak diajar supaya bisa menyelesaikan hutang ya coba aja lihat kasih rumah kredit di enam bulan ke enam tahun kemudian apa suku bunga naik tarik umpannya naik semua itu ah, permainan semua ya Yohanes 16 ayat nah ini tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi ini saya membuktikan bahwa tubuh Kristus adalah roh kudus dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku melihat aku dengan apa dengan roh, bukan Kasap mata. Ya. Jadi bersatu dalam tubuh Kristus maknanya adalah membangun hubungan yang intim dalam kehidupan sehari-hari dengan roh kudus yang disebut gereja. Jadi gereja adalah kamu, 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 saya. Amin. Jadi tubuh Kristus adalah roh kudus. Mainkan film supaya kita paham apa itu gereja biasa kalau namanya teknologi ini kan nggak sempurna kalau Tuhan punya sempurna nah ini what is the what is church is the church a building is the church a pastor or the staff is the church the music The tradition or the ministries. Ada, atau These are all good things. But they are not the church. Take them away, and the church is still here. Why? Because you are still here. The church is you. The church is you with a purpose. The church is you on a mission. The church is you with a plan, a simple plan to plug into God at a weekend service, to charge up in a small group community, to live out using your gifts and passions. And to pass on your faith to those who do not know Christ. Meneruskan imanmu kepada mereka. When I live like this, all the things we used to do in church become things we do as the church. God desires it, the world needs it, and we are called to be it. What is the church? The Church is you. You are the Church. You are the Church. We are the Church. Amen. tubuh Kristus kita telah dibeli dan kita ini adalah tubuh Kristus kita yang sudah dibeli dengan harganya lunas karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu nah bicara tubuhmu di akhir zaman ini tubuh kita sedang di obok obok ini nyambung dengan apa yang sekarang terang terjadi kenapa mereka memainkan isu kesehatan karena mereka mau intervensi tubuh Baitroh kurus tadi Gambar Allah tadi mereka mau rusak Kenapa? Makanya mereka buat isu kesehatan Supaya dia obok-obok Dia boleh sentuh tubuh kita Sek se Sementara ada peraturan Ada undang-undang Suami mau sentuh istrinya Istrinya lagi gak mau Masuk ke DRT Betul? Lah ini begitu ada maunya dia dia bikin jadi boleh pinter sekali itu namanya tipu da tipu daya ya tipu daya dulu boleh di ini enggak ini tanda tangan lah apa semua keluarga menyetujui mana sekarang hebat ya memang enak kalau sudah bisa ini tapi jangan takut ada Tuhan ya kalau kalian jangan takut ada Tuhan kalian tidak akan tunduk kepada hal-hal yang menista kemahakuasaan Tuhan jangan pernah hianati doa Kristus kepada kita karena dia bilang mereka bukan berasal dari dunia seperti juga aku jadi aku tidak mau mereka tertimpa kejahatan baca di Yohanes 17 Yesus betul-betul itu, kenapa kita perlu menjadi satu tubuh dengan Kristus? Karena itu, karena Dia sudah minta dan pesan kepada Tuhan ketika di taman Getsemani, supaya kita sungguh-sungguh, kita dipelihara sungguh-sungguh, karena kami Dia adalah mereka. Misalnya, mereka bersama-sama dengan Aku, dan Aku ingin mereka bersama-sama dengan Aku, dimanapun Aku berada. Itu firman Tuhan siapa Kristus sehingga tubuh rohaninya sangatlah penting kalau 1 ayat 15 sampai dengan 19 ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan sih dia adalah gambar Allah ya. yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan kembali lagi saya mau kasih tahu gambar dia selalu bicara gambar 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 perhatikan nggak bahwa hidup kita sungguh-sungguh diatur oleh gambar perhatikan itu gambar ini melambangkan apa imajinasi gambar ini melambangkan apa pikiran dan perasaan kita hidup kita hanya urusan pikiran dan perasaan nggak ada lain-lain saya pikir-pikir saya rasa-rasa ada orang gode pakai baju seksi dia pikir-pikir, dia rasa-rasa. Betul, punya rumah besar, misalnya, pikir-pikir rasa-rasa orang bilang, "Aku orang kaya." Cuma gitu-gitu doang, kok. Dan bapak ibu liburan ke luar negeri, bapak cuman mengejar apa yang bapak pikirkan dan apa yang bapak ingin rasakan. Ternyata, setelah saya belajar, lebih dalam lagi firman Tuhan selama kita di sekolah kita ditanamkan sifat jahat bahasa Ibraninya resah makanya kalau sifat itu mulai muncul di dalam diri kita muncul resah kemudian tinggal tunggu perbuatan jahat bahasa Ibraninya apa rasa jadi saya cocokkan ya dengan apa yang terjadi bahwa ketika kita marah kita hanya meluapkan rasa Rasa ketika kita makan banyak-banyak, kita hanya menumpahkan rasa lapar, padahal seharusnya secukupnya. Ketika orang korupsi, apa dia menumpahkan rasa serakah? Semua ketika kita pukul orang, kita menumpahkan amarah rasa. Ketika orang membunuh seseorang karena dendam, dia hanya menumpahkan rasa dendam. Jadi kejahatan itu bicara rasa. Makanya lepaskan rasa-rasa akan dunia ini. Karena apa yang terikat di bumi, terikat di surga. Apa yang kau lepaskan rasa duniamu akan terlepas di surga. Baru kau layak untuk menjadi mempelai calon mempelai Kristus. Kalau sekarang kita masih jadi calon, calon bisa gagal nggak? Bisa. Dan akan banyak yang gagal sekarang aja belum aniaya belum seberapa sudah gagal habis bagaimana nggak bisa ke mall nggak bisa terbang nggak bisa kerja nggak bisa apa nggak bisa lemah sekali sedih sekali hanya urusan perut lalu kemana selama ini penggembalaan pengajaran kemana ngajar 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 tapi nggak ngerti bagaimana membuat orang tough banyak menyuruh kepada kami beriman beriman seperti apa aja nggak ngerti kok ayo suruh orang beriman tapi caranya beriman nggak diajarin ya udah katanya beriman ya begitu aja beriman masing-masing harus beriman dong lah beriman apaan saya mengalami itu makanya saya sampaikan gak gak jangan cuma asal ngomong praktekkan bagaimana cara beriman ajarin kayak ngajarin anak kecil jalan jadi jangan bicara teori Cuman saya nggak salahkan karena pendidikan sistem pendidikan dunia dia ngebesarin teori. Sementara ada science sama ada solen tidak akan bisa berjalan beriringan karena sengaja oleh pembuat ilmu itu sengaja membuat seperti itu supaya bapak ibu bingung teorinya begini begitu dipraktekin gimana bingung teorinya harus penuh dengan kasih betul tahu teorinya prakteknya berat banget jalan kasih kenapa karena nggak dilatih tubuh kita tidak dilatih untuk bisa melakukan itu. Firman Tuhan mengatakan, "Latihlah tubuhmu." Sistem pendidikan kita hanya memperbesar cara berpikir kita, otak mind, pikiran. Tetapi harusnya body, mind and soul itu menjadi satu, terintegrasi dan semua diarahkan untuk memahami kemahakuasaan Tuhan, soul. Selama ini kita tidak. Jiwa kita tidak mengerti. Oh, teorinya banyak. Jiwa kita apa jahat yang diajarkan? Tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal kemahakuasaan Tuhan. Sekolah-sekolah, cuman katanya pintar. Mereka sebut kita orang pintar karena angka kita. Ternyata di mata Tuhan, kita goblok, tidak mengenal kebenaran. Hikmat, hikmatnya begini, dunia. Iya kan kita berhikmat, gak berhikmat itu takut akan Tuhan. Waspada terhadap tipu daya iblis, gitu loh. Jadi ketika orang itu berhikmat sebenarnya dia senang kena tipu daya. Lalu mereka mengatakan gini, jangan cobai alammu. Jangan eh, jangan engkau mencoba goblok saya bilang. Salah, keliru. Yang namanya jangan mencobai Tuhan Allahmu apa? Tuhan itu mahakuasa kau enggak percaya sama dia Tuhan bilang, kau coba-coba sama saya. Paham? saya tidak percaya sama Tuhan itu namanya mencobai ya ketika bapak ibu menggunakan hal, -hal yang seperti tadi itu namanya mencobai tegas saya katakan mencobai kuasanya contoh di sini anaknya Pak Lurah kita senggol dia bilang eh kau nggak tahu siapa bapak saya kau coba-coba ya sama seperti itu kita sudah mengenal Kristus tapi kita katanya gini aku tahu kepada siapa aku percaya aku tahu dia berkuasa kenapa kita masih coba-coba tidak percaya jangan dibolak balik berikutnya karena di dalam ialah di terajam segala sekal itu yang ada di surga yang ada di bumi yang kelihatan yang t, dan yang tidak kelihatan baik singgah sana maupun kerajaan baik pemerintah maupun penguasa segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia jadi artinya semua yang ada di ini diciptakan, jadi termasuk ini kerajaan pemerintah dan penguasa nggak ada papanya apa di depan mata Tuhan, ya. Jadi ketika kita tunduk-tunduk kepada siapa, tunduklah kepada dia, pemegang otoritas tertinggi, dia raja di atas segala raja, ya, the higher power. Jadi yang ada di Alkitab-Alkitab yang sekarang itu itu bukan dalam arti pemahaman fisik karena di dalam firman yang sesungguhnya apa pemerintahan yang tertinggi adalah pemerintahan alam roh kerajaan surga bukan seperti yang ditulis di Roma 13 ayat 1 yang bapak ibu pakai buat nakut-nakutin jemaat bukan itu akhirnya orang apa takutnya sama dunia bukan takut sama percaya Tuhan ada kepastian keselamatan akhirnya jadi tidak keselamatannya ada di mana di barang-barang itu beli oksigen apa segala macam ada ini oksigen banyak banget mana ngapain beli itu isinya ngana belum tahu isinya apa loh emang tahu isinya kan nggak tahu udah bu belum tanggung saya suruh udah suruh udahan Enggak, percuma nanti enggak dapat. Satu tubuh dalam Kristus itu saya berikan pemahaman dulu. Efesus 1 ayat 22 sampai 23. Jadi ini, ya. Ia adalah terlebih dahulu dari segala sesuatu. Ia ialah kepala tubuh yaitu jemaat. Ia yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu karena seluruh keperluan Allah berkenan dia diam di dalam dia. Efesus 1 ayat 20 sampai 23. Dan segala sesuatu telah diletakkan nya di bawah kaki Kristus. Jadi apa lagi yang harus kita takutkan? Semua ada di bawah kaki dia. Diletakkan di bawah kaki Kristus, kita duduk di sebelah kanan bersama-sama dengan Kristus. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia, yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Lanjut. Saya mau kasih buka ini supaya tahu ayatnya. Ada apa dengan tubuh Kristus? Filipi 3 ayat 21. Saya percepat supaya kejar waktunya yang akan mengubah tubuh kita yang hina, tubuh kita yang sekarang ini hina. Jadi apa yang dimaksud itu tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan pada saat kita sudah blend kita punya roh dengan pada saat perkawinan anak domba Allah. Tapi hanya bagi calon mempelai eh hanya bagi mempelai wanita. Bagi yang gagal jadi calon eh jadi eh, ga, calonnya gagal, maka dia tidak akan Sehingga serupa dengan tubuhnya Karena untuk serupa dengan tubuhnya artinya apa? Blended, menyatu Menurut kuasanya Yang dapat menaklukkan segala sesuatu Kepada dirinya Karena kita akan memerintah bersama-sama dengan dia Lanjut Apa yang dimaksud dengan kamu masing-masing adalah anggotanya? Efes 4.16 Daripadanya Padanya lah seluruh tubuh Yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu Inilah disebut Gereja oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaannya tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih tidak ada yang lebih tidak ada yang uh, terabaikan nah ini inilah gambaran tubuh Kristus jadi dari mana orang mengenal tubuh ini adalah tubuh Kristus dari sini sama seperti kenapa KTP butuh pas foto dia nggak minta badanmu di foto ya makanya ketika kita satu tubuh dengan Kristus maka perilaku kita itu menggambarkan kepala makanya foto kita selalu minta pas foto bukan dibilang pas kaki nah itu kayak gitu kan pak foto karena kalau Bapak meninggal, badan Bapak di foto nggak ada mukanya, kasih lihat keluarga sampai, sampai botak nggak akan ada yang ketemu. Jadi butuh wah, wajah. Sehingga tubuh ini memancarkan, melaksanakan apa yang ada di kepala. Makanya dibilang ikan busuk dari kepala. Karena kepala ini melambangkan pikiran dan perasaan pikirannya ada di sini, kepala. Ya, anak buah mengikut aja. Tapi di organisasi dunia, budaya organisasi, si anak buah cari aman, ikut kebijakan pimpinannya. Walaupun salah, walaupun melanggar perintah Tuhan. Supaya apa? Cari aman, toh. Tapi upahmu nanti menyesal kemudian dan banyak sekarang yang menyesal ikut perintah komandan dan akhirnya bongkar bongkar ya apa di orang tanggung jawab tapi kalau kita ikut Yesus sampai berapapun dia sudah bertanggung jawabkan aku bersama-sama dengan dia amin dimanapun aku berada berikutnya ini sudah dipelototin sama ini omah kenapa kita harus bersatu dalam tubuh Kristus Efesus 4 ayat 23 sampai 24 supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiran bicara roh bicara hubungan dengan Tuhan bicara pikiranmu adalah bicara jiwa Bi, pikiran Pi, jiwa itu pikiran perasaan dan kehendak makanya kalau alam roh manusia roh kita kalah jiwa kita tunduk tubuh kita ngikut makanya kenapa banyak para pejabat menggunakan apa tenaga-tenaga spiritual apa paranormal apa segala macam spiritual itu tujuannya apa dia mau ikat karena hidup ini adalah peperangan roh dan perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. daging apa yang saya ngomong tadi ini kita tidak melawan darah dan daging kalau ibu ketakutan ibu kalah dalam peperangan roh barangnya nggak ada kok tahu dari mana dari TV siapa yang ngomong yang ngomong lihat sekeliningnya masuk uang Betul Termasuk mereka-mereka Yang berjulukan ini Apa namanya Gelar-gelar seperti itulah ya. Siapapun dia juga Masuk hamba Tuhan Kalau misalnya dia ngomong ini, -ini Apa urgensinya Gak ada urgensinya Firman Tuhan udah jelas Tidak tahukah tubuhmu adalah bait roh kudus Roh yang diam Diam loh Artinya dia menghuni enak aja dirusak. Jadi kalau kita mau memperlakukan tubuh kita tanya sama yang punya boleh nggak? Saya jamin 100% dia tidak mau karena dia tidak mau gambar Allah dirusak. Amin. Jadi bohong ya kalau mereka ada yang bilang oh ada gini bohong. Oh nggak ada chip chip as ngerti chip aja nggak kok. Catat ini chip singkatannya apa? Cellular, cell, hybrid. IP-nya apa? Internet protokol. Jadi nanti orang-orang yang sudah masuk begitu tadi akan dikontrol oleh inter Ya, jadi kita tidak punya lagi hak asasi, kita tidak punya lagi free will. Ya, hidup kita tinggal di, begitu tidak disukai apa? Delete mati lo. Lo serius? Jangan kita apa oh benaran? nggak main-main ini ini catat omongan saya saya sampaikan saya sudah pertimbangkan bahwa itu akan terjadi ah 24 dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekurusan Tuhan mau kita hidup dalam kebenaran kebenaran itu apa sesuai dengan firman Tuhan kudus itu apa kudus itu kita punya kehidupan ya. kehidupan kita selalu mempermuliakan dia apakah kita bisa kudus tanpa dia tidak kita adalah manusia hina yang tidak bisa kudus kita tidak bisa dibenar kita hanya dibenarkan kapan kita kudus ketika kita sudah menyatu dengan dia sebelum menyatu kita gak bisa kudus karena yang kudus hanya dia amin kita dikuduskan kita dibenarkan ya. makanya kita tidak hidup dalam hukum taurat, di bawah hukum Taurat lagi kita hidup di bawah hukum iman kasih karunia justru karena hukum Taurat membuat kita mengerti banyak dosa sepuluh sepuluhnya nggak bisa kita itu diberikan kepada mereka karena mereka sombong bahwa keselamatan itu adalah hasil upaya mereka Efesus 5 ayat 29 30 sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri tetapi mengasuh dan merawatnya kita akan dirawat kalau kita bersama-sama kita ada dalam tubuh Kristus Lanjut. Ah, ini. Tolong dicatat baik-baik, saya cuman ambil sampelnya aja. Apakah kita sudah melaksanakan doa perpisahan Kristus bagi kita semua? Ini ketika di Taman Getsemani, Tuhan Yesus berdoa khusus yang terpanjang selama ada dalam tubuh fisik. Saya bacakan saja yang intinya, Yohanes 17 ayat 21 sampai 26. Ini berkaitan dengan tubuh Kristus, di mana Iblis telah berhasil melakukan tipu daya, sehingga apa? Apa yang didoakan, kita hianati. Ayat 21, supaya mereka menjadi satu. Seperti, sama seperti engkau ya Bapak, di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita. Supaya dunia percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Dan seterusnya dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku supaya mereka sempurna menjadi satu dan seterusnya. Ya, saya tidak akan bacakan biar cepat. Jadi Tuhan Yesus berdoa supaya kita menjadi satu. Tetapi apa yang terjadi di dunia ini? Begitu banyak macam aliran. Begitu banyak ada aras apa, ada sinode apa dan sebagainya. Ini ini mengkhianati doanya Kristus. Ya. Jangan kita tersinggung. Jangan kita tersinggung. Kita harus introspeksi diri bahwa membuat Bapak dengan yang lain tidak kenal. Terus doktrin masing-masingnya ada beda-bedanya. Karena organisasi gereja bukan organisasi bukan organisasi seperti yang Tuhan inginkan. Yang Tuhan inginkan tadi, kepalanya Kristus, dia satu, tidak seperti dunia. Ya. Ini doanya, supaya bersatu, supaya menjadi satu, supaya menjadi satu. Yang ada, nggak mau bersatu. Kenapa? Ada e, ego. Dan ego adalah pintu masuknya dosa. Makanya, banyak yang tumbang, karena masing-masing masing-masing dengan ininya masing-masing, ada yang begini, ada yang begini. Dan ada yang bilang, "Oh, kalau saya di ini saya tempat saya tidak." Ya, tapi jadi tidak bersatu. Ya. Bagaimana kita bisa mau menularkan iman kita kepada orang lain kalau kita sendiri tidak bersatu? Orang bilang, "Ah, teori." Kebanyakan teori. Dan memang kita kebanyakan teori. Makanya dibilang NATO, no action, talk only. Bukan lagu stuck on you. Catatan ini adalah doa perpisahannya di Taman Getsemani. Nah ini orang-orang yang di luar Kristus, mereka jalan sendiri-sendiri, komandannya sendiri-sendiri. Seperti yang sekarang, ternyata itu adalah bentuk organisasi dunia. Selalu begitu, beda kan? Ya, kalau dalam Kristus itu organisme. Organisasi ini belajar dari apa? Organ. Organ tubuh kita, isasi adalah cara, cara, cara organ kita berhubungan. Dia belajar di situ, cuman tidak harmonis. Kenapa? Karena di sini di dalam suatu organisasi antara bagian satu dengan yang bagian lain bisa tusuk-tusukan. Ya, karena dia tidak mengenal kasih. Dia tidak ada buah-buah roh. Dia bukan tubuh Kristus. Makanya gontok-gontokan. Apalagi kalau anggarannya beda-beda. Dan rata-rata yang membuat orang berantem pasti urusannya doi. Lanjut. Jadi apa pentingnya kita semua harus menyatu dengan tubuh Kristus? Efesus 1 ayat 3 4. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengerahkan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi Tuhan yang memilih bukan kita. Jadi jangan sok-sokan. Yohanes 15 ayat 16 17. Bukan kamu yang memilih, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Buah apa? Buah-buah roh. Buah-buah roh. Dia tidak pernah bicara buah-buah buah, -buah, buah, buah mangga, buah apa. Jadi, memahami firman Tuhan, pahami dalam makna roh. Jangan dari dari, dari makna fisik, bicara keuntungan, ya. Renungkanlah firman Tuhan siang dan malam, maka kamu beruntung. Bukan bukan urusan duit, Tuhan tuh gak punya duit. Makanya Mamon itu lawannya Tuhan. Jangan mengabdi kepada dua Tuhan. Ya. Makanya Salomo minta apa? Hikmat, bukan minta doi Tapi itu bisa dibikin semua. Sebaik kamu bersih pergi dan menghasilkan buah dan buah itu tetap supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku kalau kita menjadi satu tubuh kita minta baru kita didengar kalau tidak satu tubuh nggak bakal didengar ya. syaratnya satu tubuh harus mau mengaku dan percaya dalam hati lalu menjaga apa itu, kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar bukan takut sama dunia tinggalkan keselamatan itu yang terjadi saat ini Rom Inilah perintahku kepadamu. Kasihilah seorang akan yang lain. Nah, saya ngomong gini karena saya mengasihi. Ya, dengan segala resiko. Bukan saya ini enggak ngapain juga saya ke sini. Ya. Dan saya kemana mana saya enggak pernah diterima uang. Jangan dipikir saya kemana mana tuh terima uang atau apa enggak ada. Karena saya mau memberi contoh bahwa jadikan hidupmu adalah untuk melayani bukan melayani untuk hidup. Biar saya nanti jadi tukang sapu, nggak masalah. Ya. Karena bukan di sini tempatku. Tempatku nanti di sana. Dan saya berharap kita semua bersama-sama dengan dia. Menyatulah dalam tubuh Kristus. Roma 8 ayat 30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, siapa? Kita semua. Yang setia dan mereka itu juga dipanggilnya dan kita sudah dipanggil cuman setia apa enggak dan mereka yang dipanggilnya mereka itu juga dibenarkannya ini penting sekali nih kita sudah dibenarkan setia enggak setianya itu loh buah-buah roh itu setia kesetiaan dan mereka yang dibenarkannya nah ini dimuliakannya kalau setia kembali lagi setia enggak ya kalau kita enggak setia enggak ada gunanya ya sia-sia penantian kita. Jadi apakah yang harus sedikit lagi kita lakukan sebagai tubuh Kristus? Ibrani 10 ayat 24 25. Di foto biar Bapak Ibu nanti bisa belajar. Dan marilah kita saling memperhatikan. Nah, ini ini saling memperhatikan kita nih. Eh, jangan. Ini anu itu. Ah, itu itu memperhatikan namanya. Supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Bukan sama-sama kong -sama kali kong untuk perbuatan jahat Jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati makin dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, dua tahun yang lalu, dua tahun belakangan, kenapa orang tidak menggunakan ayat ini? Hayo, hayo, kenapa gereja-gereja nggak gunakan ayat ini? Menjelang hari Tuhan mendekat, kenapa malah ikut-ikutan? ya menjauh dari pertemuan-pertemuan ibadah ternyata pertemuan ibadah ini bukanlah yang dimaksud seperti pertemuan ibadah rame-rame begini tapi ibadah selama ini kita keliru kita menganggap inilah ibadah organisasi seperti ini tapi ibadah yang dimaksud adalah terjalinnya hubungan pribadi dengan dia ya. di masa pandemi ini buat saya menjadi berkat berkatnya apa saya tahu semua kebohongan daya tibu daya iblis. Mereka untung duit, enggak. Saya tahu tibu dayanya. Yang pertama. Yang kedua. Saya belajar. Bapak ibu yang dulunya mengandalkan apa, guru sekolah minggu untuk mendidik anak-anaknya. Mabok. Begitu dia tidak ada guru sekolah minggu, suruh ngajar anaknya. ayo loh. Dan tidak punya pengetahuan itu. Itu buat saya berkat. Jadi banyak hal-hal. Ya. Yang sekolah, serahkan sekolah, punya uang. Eh, bayar-bayar, ibu ngajar juga anaknya. Udah bayar, bayar, ngajar pula anaknya. Ya. Jadi banyak hal-hal yang kita tahu. Yang pertama ini, kita ngandalin apa pendeta kita yang berdiri di mimbar. Begitu dia juga hilang, kalang kabut. Bingung kita, akhirnya apa? Sum. Sum ya kan? Sum sambil tidur tiduran. Ada yang ketawa berarti dia, dia iya, <tuh> ya kan? Sambil minum kopi. Kita di ini betul 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 apa? Kemurnian iman kita sedang diuji dan digoncangkan dengan apa? Nakut nakutin. Iblis bagaikan singa yang mau dia cuma mengaum ngaum kok. Padahal dia di kandang. Cuman karena ketidakmengertian kita, ketidaktahuan kita, kita takut. Kolose 3 ayat 15 Hendaklah damai sejahtera Kristus memberita dalam hatimu karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Nah ini, ini yang harus kita kerjakan amanat agung, ya. Jadi sudah beriman, beriman, kerjakan keselamatan. Jangan lupa ini amanat agung dari Tuhan yang harus kita lakukan, menularkan iman kita kepada yang lain, ya. Lalu mengajarkan mereka supaya mengenak menjadi murid Kristus amanat agung karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan anak dan roh kudus dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman ini silahkan difoto inilah sikap yang harus kita lakukan sebagai anggota tubuh Kristus di akhir zaman Supaya apa Sem tularkan iman kita, supaya seluruh dunia berkuk lutut. dan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan demi kemuliaan Allah. Bapa, terpujilah namanya. Haleluya, amin.